Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan praktek merubah arah putaran motor DC. Prinsip kerjanya hanya merubah memberi catu pada motornya. Yang positif diberi negatif dan yang negatif diberi positif, maka arah putara sudah berubah. Dan caranya ada beberapa cara, bisa kalian menggunakan MOSFET atau relay seperti ini. Atau saklar 6 pin seperti ini. Saya akan mencoba dengan switch 6 pin ini atau biasa disebut dengan switch DPDT. Oke, langsung saja. Switch 6 pin ini yang bagian tengah merupakan fixnya. Jadi pada fix switch kalian pasang untuk yang ke motor. Oke, lalu saya beri kabel di salah satu ujung switch. Kabelnya saya sudah buat double seperti ini. Satu untuk ke sumber, satunya lagi untuk menyilang. Dan kabel double satunya. Lalu kabel double positif input saya silang ke switch satunya. Oke, akan saya coba dahulu dengan menggunakan tegangan 5 volt. Saya naikkan tegangannya sampai 12 volt. Mantap, tapi ini belum ada dioda pengamannya. Akan saya pasang dioda pengamannya. Kita lihat dahulu skematiknya. Catu yang digunakan tergantung dari motornya. Kedua dioda, yang ini dan yang ini, bisa menggunakan dioda apa saja, bisa 1N4007 atau 1N4148 atau lainnya. Dalam praktek ini saya menggunakan 1N4148. Perhatikan bila switch seperti pada gambar. Positif catu melewati sini, jadi ini positif ke motor, dan negatif catu melewati sini, dan ini negatif ke motor. Dan yang bekerja sebagai pengaman dioda yang ini, dan dioda ini di short. Kemudian bila switch ini kita rubah, maka positif catu melewati sini. Dan ini positif motor, lalu negatif catu melewati sini, dan ini dapat negatif ke motor. Dan yang bekerja sebagai pengaman dioda tentunya yang ini, dan dioda ini di short, mudah bukan? Kalian perhatikan pemasangan diodanya, kedua anoda dioda dipasang di fix switch, dan katodanya ke positif catu. Yang ini juga anoda ke fix switch. Dan katoda di positif catu. Perhatikan yang di tengah merupakan fix switch, dapat anoda. Dan katodanya positif.
Buktikan hasilnya. Kalian recheck sepertinya mudah, tapi kadang-kadang suka terbalik, jadi kalian harus recheck. Saya tes lagi. Yobo, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.